Wasana terkini rumah duka Rizky Dea. Tangis histeris Rido Dea. Tak menyangka pergi secepat itu. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah, ampunilah dosa sahabatku, sayangi dia, hindarkanlah dia dari azab kuburnya. Perkenankanlah ia kelak menghuni syurgamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan almarhum melewati semua tahapan kehidupan di akhirat. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Sehebat apapun kau rasa profesimu, tidak ada yang istimewa. Kita semua sama-sama bernafas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Rizky Syarafuddin Hasibuan, lahir 3 Februari 1997, adalah seorang aktor dan penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia. Rizky merupakan pria berdarah Batak, Angkola, dan Minang. Ia adalah kakak kandung kembar dari Rido Syarafuddin. Namun kabar duka tengah dirasakan oleh Rizky Dea. Pasalnya, sang ayah yang bernama Abdul Muthalib Pili telah meninggal dunia pada Jumat pagi. Kabar meninggalnya sang ayah disampaikan lewat akun Instagram pribadinya. Rizky Dea tidak bisa menahan kesedihannya saat sang ayah pergi untuk selama-lamanya. Di unggahan Instagramnya, Rizky Dea turut menyampaikan doa untuk sang ayah. Dia juga meminta warganet untuk ikut mendoakan ayahnya. Ya Allah, terimalah amal ibadah Papa ya Allah. Tempatkanlah beliau di sisi terbaikmu ya Allah. Teman-teman semuanya mohon doanya ya. Al-Fatihah. Sambung Rizky. Netizen pun ikut menyampaikan duka atas kepergian sang ayah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iki ido yang sabar ya. Insya Allah husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Tulis Fairuz Ar-Rafiq. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.